Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, apa kabar? Semoga aku dan teman-teman semua sehat selalu dan tetap semangat menjalankan segala aktivitas kalian dan tetap semangat menjalani kehidupan ini dan kejar mimpi-mimpi kalian, semoga kedepannya makin sukses. Oke teman-teman, jadi pagi ini aku baru saja selesai mengumpulkan ranting-ranting dan daun-daun yang berserakan di area lahan pertanian. Nah teman-teman, jadi yang kemarin sudah dibakar, sudah bersih, sudah siap tanam sebenarnya, tapi ini lahannya belum dipagar, terpaksa kita harus tunggu dulu. Oke teman-teman, jadi lanjut kita ke aktivitas selanjutnya hari ini. Hari ini teman-teman, setelah ini aku akan mencari kayu bakar, lalu aku akan membuat lampu atau obor kecil dari botol. Oke, langsung aja kita cari kayu bakar, lalu masak, lalu kita akan membuat obor, setelah itu kita akan membakar ini. Kalau sore udah siang dan udah kering, kita akan bakar. Oke, let's go, ikuti aku untuk mencari kayu bakar. Jadi kita harus masuk ke hutan dulu untuk mencari kayu bakar. Itu di hutan ini tuh banyak banget pacot, lihat tuh banyak banget, ada 3 ekor mengejar aku teman-teman, lihat tuh tuh.
Ya teman-teman, ada pacet. Ngeri banget. Tuh lihat. Tuh, ini satu lagi. Tuh, lihat teman-teman, pacetnya banyak banget tuh. Ih, serem. Satu lagi di bawah. Oke, kita buang. Oke teman-teman, aku sudah dapat kayu bakarnya. Sekarang kita balik ke pondok. Sekarang aku mau makan dulu singkong rebus digoreng. Ini dia teman-teman. Tuh. Ini enak banget teman-teman. Ini aku kasih penyedap rasa sedikit. Jadi langsung aja aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Amin. Oke teman-teman, kalau begitu mari makan. Lihat. Ini enak banget ini. Walaupun begini, ini enak. Renyah, gurih, mantap. Enak banget ini, lihat nih.
Oke teman-teman, jadi sekarang langsung aja kita membuat lampu atau obor dari botol bekas. Nah teman-teman, jadi di sini aku sudah menyediakan bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada minyak lampu, terus ada bekas botol. Ini juga bekas botol karena aku mau bikinnya dua. Terus ini ada bambu, bambu kecil tuh. Terus di sini ada kain bekas untuk sumbunya. Terus di sini ada gergaji untuk motong bambunya. Terus di sini ada parang untuk membersihkan bambu. Oke, kalau begitu langsung aja kita rakit. Mari kita mulai membuat lampu atau obor dari botol bekas dan bambu. Nah, teman-teman, jadi di sini yang pertama kalian itu harus cari bambu yang ukurannya pas-pasan dengan ke bibir botol ini, teman-teman. Nah, jadi begini nih. Kalian masukkan ini. Tuh, begini. Tuh, begini. Nah, ini teman-teman, ini udah aku ukur dan ini pas banget. Jadi seperti ini, lalu aku akan potong di sini. Kita potong dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, ini udah dipotong. Jadi yang ini untuk di botol yang ini. Tuh. Begini. Terus yang ini untuk di botol yang ini. Begini. Tuh. Alhamdulillah, teman-teman, ini pas banget. Tuh. Oke, teman-teman, jadi seperti ini jadinya. Sekarang kita langsung aja pasang sumbunya. Udah beres. Nih seperti ini. Mantap. Oke. Mantap, teman-teman. Lihat. Jadi seperti ini, teman-teman, penampakannya. Dan sekarang kita langsung aja pasang sumbunya. Tuh, seperti ini sumbu udah terpasang. Nah, begini. Dan jangan lupa bagian bawahnya kalian sobek-sobek, teman-teman. Tuh, begini. Oke. Sekarang kita masukin yang ini, minyak. Hop. Tuh. Lalu kita masukkan sumbunya ke dalam botol. Begini. Oke, teman-teman. Satu obor kelar. Tuh, begini. Satu lagi, kita coba. Untuk mengatur ini, sumbunya ini jangan terlalu padat, jangan terlalu omblong gitu ya. Karena kalau omblong dia suka lepas, tapi kalau terlalu padat nanti minyak nggak naik. Oke, kalau begitu ini sudah pas ukurannya. Karena aku masukin ke sini, teman-teman. Oke.
Untuk di awal kita harus kasih minyak dulu dari atas. Mantap. Yang ini juga. Oke, teman-teman. Jadi, lampu atau obor dari bambu dan botol bekas sudah kelar. Sekarang kita coba hidupin. Oke, teman-teman. Jadi setelah aku pikir-pikir untuk mencobanya nanti malam aja, teman-teman, karena sekarang masih siang. Oke, kalau begitu kita taruh aja di atas dulu. Nanti malam kita akan coba hidupin seperti apa hasilnya. Dan sekarang aku akan lanjut untuk mandu atau membakar sampah-sampah yang ada di lahan pertanian. Oke, langsung aja, let's go.